Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dan harapannya kita semua tetap sehat karena Tuhan selalu mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita miliki termasuk nyanyian, mari kita selalu berikan dan persembahkan untuk Tuhan. Penatua Wemi Amunupunyo akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu atas udara segar yang boleh kami hirup di pagi yang indah ini. Kami akan mendengar firmanmu. Sertai dan hadirlah di dalam hati kami, agar hidup kami penuh dengan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam acara Embun Pagi hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021 bersama dengan saya Wemi Amunupunyo. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, ada baiknya kita meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan perenungan tentang firman Tuhan. Dan pada pagi hari yang indah ini, tema yang saya kutip adalah memuji Tuhan lewat musik. Dan sebagai nats pembimbing kita, terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 150 ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Mazmur 150 ayat kelima dan ayatnya yang keenam, demikian firman Tuhan. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa musik gereja yang berlibur di suatu desa di Jerman. Di sana ada gereja kecil dan di dalam gereja tersebut ada sebuah orgel pipa. Ya, orgel pipa adalah satu jenis alat musik. Kalau di Indonesia itu ada di gereja Immanuel di daerah Gambir. Pagi-pagi sekali, anak muda tersebut pergi ke gereja tersebut untuk latihan main orgel. Setelah mendapat izin dari koster, ia mulai memainkan orgel tersebut. Sementara ia memain, tiba-tiba ia mendengar lonceng gereja berbunyi. Lalu datanglah orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja tersebut. Dan anak muda ini bertanya kepada koster, ada acara apa? Jawab koster, Anda bermain dengan sangat baik. Rasanya lebih pantas kalau lebih banyak jemaat yang mendengarkan. Saya membunyikan lonceng agar mereka datang dan bisa ikut bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Kemudian koster itu mengatakan, teruslah bermain. Maka orang-orang akan mendengar dan sambil berdoa dan memuji Tuhan. Jawab pemuda ini, saya hanya latihan dan saya belum siap untuk bermain dengan baik. Namun, koster tersebut menjawab, jadikanlah latihanmu sebuah puji-pujian yang harum bagi Tuhan. Dan lewat latihanmu, banyak orang boleh ikut memuji memuliakan nama Tuhan. Akhirnya mahasiswa itu pun berdoa. Dia katakan bahwa semoga permainan saya dapat mengantar jemaat pada Tuhan dan bukan kepada diri saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seni adalah bentuk keindahan yang dapat membangkitkan berbagai rasa dari dalam diri manusia. Seni yang indah tentu dapat memancing manusia manapun untuk menghayatinya. Apapun makna yang terkandung di dalamnya, tidak terkecuali seni musik. Sebuah seni musik itu bisa berarti permainan instrumen atau sebuah olah vokal atau gabungan dari keduanya. Adalah sebuah bentuk keindahan yang dapat didengar dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Pemain musik yang handal dapat membawa pendengarnya menikmati musik tersebut,
bukan hanya soal teknik permainan musik atau cara mengolah vokal, tetapi seorang pemusik yang baik juga melantunkan musiknya dengan hati, sehingga yang mendengar pun dapat ikut merasakan. Lalu dari mana musik berasal? Saudaraku, musik pun adalah salah satu bentuk ciptaan Tuhan yang walaupun tidak dapat dilihat, namun dapat didengar dan dapat kita rasakan. Tuhan sangat senang dengan puji-pujian yang dilantunkan lewat permainan musik. Dalam pembacaan kitab kita di Mazmur tadi, jelas dikatakan bahwa hendaknya semua yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan, dan salah satunya lewat musik. Raja Daud terkenal sebagai pemusik yang mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan lewat musik dan nyanyian, dan Tuhan pun berkenan atasnya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pujilah dan muliakanlah selalu nama Tuhan dengan puji-pujian dan nyanyian syukur, bukan untuk pujian orang lain kepada kita, namun sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Tidak masalah apakah kita berbakat atau tidak, ahli atau tidak, bagus atau tidak. Yang penting, semua pujian tersebut kita sampaikan dengan sepenuh hati untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan dengan nyanyian dan puji-pujian yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan yang walaupun singkat, tetapi mengandung makna yang sangat besar, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk memberikan puji-pujian yang harum bagi nama Tuhan. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa pujilah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, karena itulah pujian yang berkenan bagi Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan dengan diri kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami semua. Ayo menyerahkan seluruh kehidupan kami penuh dalam tangan Tuhan, dan yang terbaiklah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mendengarkan renungan singkat daripada firman Tuhan yang begitu indah. Amin. Demikian firman Tuhan lewat acara Mun Pagi pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi pada episode yang lain bersama dengan saya, Wim Yonukunyo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Janji seperti yang ada pada